media yang berbasis di Rusia, Sputnik, menerbitkan artikel yang mengabarkan Indonesia siap memfasilitasi pertemuan Putin dan Biden di sela-sela KTT G20 di Bali. Dalam artikel berbahasa Portugis Brasil itu, disebutkan bahwa Indonesia akan mengadakan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Bali. Pernyataan itu disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares. Jose mencontohkan pada konflik di Kamboja, Indonesia sempat menjadi tuan rumah pertemuan informal untuk para pemimpin Vietnam dan Kamboja yang sedang berselisih di Jakarta. Jose menambahkan undangan untuk menghadiri KTT telah disampaikan untuk Putin, tetapi keputusan untuk hadir secara langsung tetap berada di tangan pemerintah Rusia. Sebelumnya, Indonesia telah mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk tak mengundang Putin ke KTT G20 karena melakukan serangan ke Ukraina. Amerika Serikat menjadi negara yang paling depan mengecam sikap Indonesia mengundang Putin dalam pertemuan G20 pada November 2022.